السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر فدا الله سبحانه وتعالى فدا هري ini hari rabu pagi menjelang siang المحرم 1441 Hijriah kita 42 Hijriah maksudnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'an wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya Kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kajian Islam ilmiah ini, karena bertepatan dengan momen, maka kita mengangkat tema ada apa di balik hari Ashura yang mana hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah sedangkan hari Ashura adalah tanggal 10 Al-Muharram 1442 Hijriah yang insya Allah Ta'ala jika tanggalan saya ini benar berarti hari Ashuranya adalah tanggal eh, hari Sabtu depan ya hari Sabtu depan baik Ahibbati hafizakumullahu ta'ala Ada apa di balik hari Ashura? Sebelum kita membicarakan hari Ashura Maka alangkah baiknya kita membicarakan uh, Bulan yang ada di dalamnya hari Ashura Hari Ashura adalah tanggal ke-10 Dari bulan Al-Muharram Maka kita membicarakan dulu uh, Apa itu bulan Allah Al-Muharram? Uh, pengertian bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan pertama dari bulan-bulan uh, yang ada di dalam tahun Qamariyah. Bulan pertama yang ada di dalam bulan-bulan dalam tahun Qamariyah. Dan kenapa dinamakan bulan Al-Muharram ataupun dinamakan bulan Muharram Kenapa? Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama taala. Yang pertama yaitu e, untuk menekankan kesucian bulan ini. Karena Muharram diambil dari kata-kata harrama yuharrimu tahriman yang artinya kesucian, mensucikan sesuatu. Maka untuk menekankan bulan ini bahwa dia adalah bulan suci, bulan agung, bulan mulia, maka diberi nama dengan muharram Kemudian sebab yang kedua yaitu al-Arab kana fihi aman. aman aman. Artinya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ataupun orang-orang Arab kita boleh katakan seperti itu, mereka uh, disebut dengan menyebut bulan ini bulan Muharram karena mereka mengganti-ganti dalam artian tahun ini Muharram karena mereka menghalalkan untuk berperang pada tahun ini. Tahun depan Muharram karena mereka mengharamkan untuk berperang pada tahun depannya dan seterusnya seperti itu ganti-gantian. Itu kebiasaan orang Arab. Kemudian yang ketiga adalah <tuh>. al-qitalu muharram. Kenapa Muharram dinamakan Muharram? Karena berperang di dalamnya diharamkan, berperang di dalamnya diharamkan. Itulah pengertian dari bulan Allah Al-Muharram. Jadi dia bu awal bulan dari bulan-bulan pada tahun qamariyah. Kemudian kenapa dinamakan Muharram Muharram? Karena tiga sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penekanan kesuciannya, untuk e, karena orang Arab kadang menamakan dia Muharram pada tahun yang Uh, ini dikarenakan mereka menghalalkan peperangan. Tahun depan mereka katakan muharam lagi karena mengharamkan peperangan. Sebab yang ketiga yaitu karena berperang di dalamnya diharamkan. Makanya disebut dengan muharam. Baik. Sekarang apa keutamaan dari bulan Allah al Muharam? Maka disebutkan bahwasanya dalam surat At Taubah ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa bulan Allah Al-Muharram itu adalah salah satu dari bulan suci. Salah satu dari bulan suci. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allahi ta'ashara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurm. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Eh, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakr radhiyallahu an, yaitu eh, Nufail bin Harith. Rasulullah SAW bersabda, Ala inna zamana qad istadara kahayatihi. Yawma khalaqallahu samawati wal arda As-sanatu Minha arba'atun mutawaliyat wa wal muharram Wa Yang artinya ingatlah Sesungguhnya masa telah berputar pada Seperti awalnya Pada hari Allah telah menciptakan Langit dan bumi Satu tahun terdapat dua belas bulan dari 12 bulan terdapat empat bulan suci, Tiga bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan bulan Rajab yang bulan Rajab Mudar yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Nah, inilah keutamaan bulan Allah Al-Muharram, yaitu dia termasuk daripada bulan suci. Ya, termasuk daripada bulan bulan suci. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, tidak ada bulan-bulan pada tahun Qamariyah dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan itu tidak ada yang digandengkan dengan nama Allah. Seperti misalkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram, kecuali bulan Muharram. Hatta Ramadan. Sampai bulan Ramadan tidak dikatakan syahrullahi Ramadan. Tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan ini menunjukkan keutamaan. Karena kata ketika digandingkan dengan lafzul jalalah. Nama Allah yang agung. Ismullahil azam. Nama Allah yang paling agung. Maka dia menjadi mulia. Seperti misalkan kitabullah, rasulullah, baitullah. yang Rasulnya Allah, kitabnya Allah, baitullah rumahnya Allah. Nah, ini juga syahrullahil muharram. Ya, bulan Allah yang suci yaitu bulan Allah al muharram. Kemudian ahibati hafidzakumullah taala uh, ada perkataan yang menarik disebutkan oleh al hafidz Ibnu rajab dalam kitab beliau al maarif menukil perkataan al hasan al basri rahimahullah seorang tabiin. Beliau mengatakan Allah azza wajalla iftataha sanata bi syahrin haram sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai tahun dengan bulan suci yaitu bulan Allah Al-Muharram wa khatamaha bi syahrin haram dan Allah menutupnya dengan bulan suci yaitu bulan Zulhijjah fa laysa fis sanah ba'da syahri ramadan a'zama indallahi minal muharram yang artinya maka tidak ada di dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung dibandingkan bulan Allah Al-Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang paling agung di sisi Allah setelah Ramadan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Ini perkataan salafus saleh yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Uh, kemudian ini yang kedua, yang ketiga adalah uh, keutamaan bulan Al Muharram dilihat dari sisi berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahi muharram Yang artinya, puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Nah, itu dia. Ini tiga keutamaan. Ada hadis yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayu as-sawmi afdalu ba'da Ramadan. Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan? Maka beliau menjawab, Syaban li ta'zimi Ramadan. Berpuasa bulan Ram bulan, bulan Syaban karena untuk mengagungkan bulan Ramadan yang setelah Syaban. Kemudian beliau ditanya lagi faayus sedekah apa yang paling agung maka Rasulullah SAW bersabda as fi Ramadhan. sedekah pada bulan ramadan akan tetapi hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala sebagai hadis yang mungkar ya sebagai hadis yang mungkar ini dijelaskan oleh Imam Al Albani rahimahullah di dalam kitab Dhaifut tirmidzi kemudian juga Uh, dijelaskan di dalam kitab fiqh sunnah ya di, di, disebutkan hadisnya di dalam kitab mustan abu ya'la ya dan hadisnya mungkar begitu juga uh, hadis yang lain yang disebutkan al, hafiz hafidh ibnu hajar al asqalani rahimahullah dalam kitab beliau fathul bari hadisnya juga tidak uh, tidak tetap atau tidak sahih dari rasulullah saw yang berbunyi afdhalus siyami ba'da ramadan syaban puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Syaban. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan uh, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan itu berkaitan dengan keutamaan eh, berpuasa pada bulan Al-Muharram. Dan itu berkaitan dengan juga keutamaan Al-Muharram. Jadi saya ulangi, keutamaan Al-Muharram adalah dia bulan suci. Salah satu dari empat bulan suci. Yang kedua, dia Digandingkan dengan lafzul jalalah Ismullahil al a'lam Allah maka dia menjadi mulia ya Yang ketiga Berpuasa di dalam bulan Allah Al-Muharram adalah Amalan yang paling utama setelah berpuasa Pada bulan uh, Ramadhan Nah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah uh, Sebelum saya lanjutkan Ada penjelasan menarik Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang bulan Allah al-Muharram. Di antaranya uh, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ullan. Ya, Imam Ibnu Ullan. Dan beliau ini adalah seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, kemudian berasal dari kota Mekah. Imam Ibnu Ullan rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana perkataan ini disebutkan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarh Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al Qala As-Suyuti id e, su'iltu lima khassa muharram bi qawlihim syahrullah tabarak wa ta'ala duna sa'ir syuhur. E, kata Imam As-Suyuti rahimahullah Aku ditanya, kenapa bulan Al-Muharram dikhususkan dengan ucapan bulan Allah? Tidak pada bulan-bulan yang lain bulan Ramadan, bulan Syawal, kah? bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kah Jumadil, tidak disebutkan bulan Allah. Kenapa khusus untuk Al-Muharram? Ya. Ma'ana fiha ma karamadan. Padahal ada bulan yang sama keutamaannya dengan bulan Allah Al-Muharram, bahkan lebih utama. Seperti bulan Ramadan lebih utama tentunya daripada bulan Al-Muharram. Maka kata Imam Asyut rahimahullah wajat tumayujabu bihi. Aku mendapati jawabannya. Bi anna hadal isma islamiyun duna sa'iri fil jahiliyah. Karena nama ini nama dari nama ajaran Islam. Ya, berbeda dengan ajaran-ajaran uh, Arab jahiliyah. وَكَانَ الْإِسْمُ الْمُحَرَّمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ صَفَرُ الْأَوَّلِ ha. Kenapa? Karena bulan Al-Muharram di masa Arab Jahiliyah mereka mengatakan nama bulannya adalah Sofar Awal Sofar Awal بَعْدَهُ صَفَرُ, <أَوَّل> صَفَرْ <أَوَّل> الثَّانِ Dan bulan yang kedua setelah Al-Muharram orang Arab Jahiliyah mengatakan Sofar Thani Sofar yang kedua al-muharram Ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai langsung yaitu uh, namanya al-muharram. Maka karena Allah yang menamai langsung, maka digandengkanlah kata Allah dengan kata Al-Muharram. Makanya Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Wahadihi faidah latifah fil jamharah. Dan ini adalah faedah yang menarik yang aku perha aku aku baca di dalam kitab al jamhar makanya imam an nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau al adhkar kitab yang sangat istimewa kitab al adhkar yang ditulis oleh imam an nawawi rahimahullah beliau mengatakan wa an yusamma al muharram safaran di dari nazar jahiliyah dan dimakruhkan untuk dinamai al muharram dengan nama safar karena itu kebiasaan arab jahiliyah ini, para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian juga... Ada hal yang menarik juga. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya oleh... Fadilatul Syekh al-Allama Bakar Abu Zaid, hafidhullah. Dalam kitab Mu'jam al-Manahi al-Nafziyah. Mu'jam al-Manahi al-Nafziyah. Kata beliau... من الأخطاء التي يقع yang artinya termasuk kesalahan kebanyakan manusia ketika mereka mengucapkan bulan Muharram ya tidak memakai alif lam Muharram gitu saja was sawabu an yuqal al Muharram dan yang paling utama, yang paling benar disebutkan adalah Al-Muharram. Pakai alif lam. Al-Muharram. Lianna al-Arabak lam tazkur hadha syahra illa mu'arrama. Karena orang Arab tidak menyebutkan nama ini kecuali dengan alif lam. waradatil ahaditsus syarifah wa asy'arul arab. Dan dengan alif lam itu juga terdapatlah hadis-hadis yang di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga syair-syair Arab. Al-Muharram, Al-Muharram, Al-Muharram. Contohnya tadi syahrullahil muharram ya bulan Allah al muharram ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi uh, lebih dianjurkan untuk mengucapkan sebenarnya adalah al muharram berarti Ustaz di kalender kalender kita sebenarnya bukan bulan muharram tetapi bulan al muharram nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Baik. Ta sesudah kita mempelajari pengertian bulan Allah Al Muharram keutamaan bulan Allah Al Muharram kemudian beberapa penjelasan tentang Al Muharram maka kita, saya ingin menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bidah ah. belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW belum ada dalilnya dan bukan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Para eku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengucapkan atau memperingati, memperingati tahun baru Hijriah. Ini eh, saling mengucapkan eh, selamat atas masuk tahun baru Hijriah, Happy New Year, New Year misalkan untuk bulan Al Muharram tahun 1400. 42 Hijriah. ini belum ada dalil dan kebiasaan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Belum ada. Ya, Jadi tidak perlu untuk mengucapkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yaitu berkumpul-kumpul karena acara memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mengkhususkan perkumpulan Kemudian di perkumpulan itu, entah nanti membaca uh, bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan solawat, ataupun ceramah agama, berkumpul memperingati khusus uh, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Maka jawabannya ini belum ada contoh dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Ya, kalau seandainya itu baik, maka nih saya mereka akan melakukannya. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai kesempatan untuk memperingati hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak meragukan bahwasanya hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah sejarah yang sangat berarti, merubah sejarah eh, apa keterpurukan kaum Muslimin. Ya, akhirnya kaum Muslimin menjadi berjaya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengkhususkan memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, padahal Nabi Muhammad SAW mampu melaksanakannya. Tidak ada yang melarang beliau untuk melakukannya, ya. Tetapi beliau tetap tidak lakukan sampai akhir hayat beliau menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang maka itu berarti perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala Uh, yang ketiga adalah mengkhususkan puasa pada hari pertama dari awal tahun. Hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Karena niatan untuk membuka tahun dengan puasa. Tahun baru dengan puasa. Maka kita katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya uh, memang sangat dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Akan tetapi mengkhususkan puasa pada hari pertama pada bulan Allah Al-Muharram untuk membuka tahun dengan tahun baru dengan puasa maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hadis yang palsu disebutkan di dalam kitab Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah kemudian juga disebutkan di dalam kitab al mawduat yang ditulis oleh Imam Ibn al -Jawzi. Kemudian disebutkan dalam kitab Tadkiratul Mawdu'at, hadis-hadis palsu semuanya. Ini kitab-kitab hadis palsu. Menyebutkan bahwa Man sama akhira yaumin min zil wa awalu yawmin min muharram khatama sanat al-madiyah wa tataha sanat al-muqbi mustaqbilah bisawm ja'alallahu lahu kafaratu khamsina sanah yang artinya barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan hijjah dan berpuasa pada hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram maka berarti dia menutup tahun dan membuka tahun yang akan datang, menutup tahun yang telah lalu dan membuka tahun yang telah akan datang dengan puasa, maka Allah akan menjadikan untuknya penghapus dosa selama 50 tahun. Nah, ini hadis palsu ini tidak benar. Ya, hadis palsu ini tidak tidak benar bahkan sebagian lagi e, mengatakan bahwasanya di samping berpuasa dianjurkan untuk membaca ayat kursi ya sebanyak hari-hari dalam setahunnya itu 365 hari atau 360 hari ini belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian amalan bidah yang keempat adalah menghidupkan awal malam bulan allah al-muharram imam abu shama rahimahullah di dalam kitab Al-Ba'ith ala inkaril al bid'ah wal hawadith mengatakan walam ya'ti syai'un fi awwali laylatil muharram dan belum ada datang satu riwayat pun tentang uh, ma amalan malam pertama khusus di malam al-muharram waqad fattashtu fi ma nuqila min al sahihan wa dan aku sudah meneliti di apa-apa yang dinukilkan dari dalil-dalil yang sahih ataupun yang lemah wafil ahadithin mau bahkan di dalam hadis-hadis yang palsu tidak ada seorang pun yang aku lihat daripada ulama menyebutkan akan hal itu wa inni fiha dan aku khawatir demi Allah aku berlindung kepada Allah ada seorang tukang dusta yang membuat-buat hadis tentang beramal khusus di amalan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Ini sebenarnya para ikhwah, kajian ini saya ingin sampaikan di Ramadan eh, di bulan apa di hari Rabu yang pekan kemarin, tapi karena ada sesuatu terhalang akhirnya saya tidak bisa hadir ke studio. Ya, akhirnya eh, kajiannya sekarang ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi karena ada konsep bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan penjelasan saat penjelasan tersebut diperlukan. Ini padahal kan penjelasannya di awal bulan Al-Muharram tadi ya. ini amalan yang keempat yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW mengkhususkan amalan pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian yang kelima, amalan bid'ah yang kelima adalah berumroh berumrah pada awal tahun. Ya di bulan Allah Al-Muharram. Ini bukan juga ada amalan khusus. Boleh berumrah kapan saja tetapi mengkhususkan meyakini ada fadilah. Maka ini memerlukan dalil ya. Ini memerlukan dalil dan belum ada dalil akan hal itu. Baik, yang keenam adalah membuat sesuatu yang baru yaitu berupa doa khusus pada hari pertama dari awal tahun disebut dengan doa awal tahun. Ini belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Sekarang saya akan lebih khusus lagi membicarakan tentang hari Ashura. Yang mana itu adalah tema inti kita. Ada apa di balik hari Ashura? Poin yang pertama yaitu pengertian hari Ashura. Apa definisi hari Ashur. Hari Ashur artinya adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An Nawawi dalam kitabnya Al Minhaj Syarah Nawawi Al Sahih Muslim, kemudian juga oleh Imam Al Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, kemudian juga Imam As-Sanani dalam kitabnya Subulus Salam. Berarti ada sebagian ulama yang sedikit mengatakan bahwa hari Ashura adalah bukan tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan hibati, ta'ala pendapat yang lebih kuat bahwasanya hari Ashura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Menurut jumhur ulama. Taib. Itu definisi dari hari Ashura. Kemudian keutamaan hari Ashura. Maka ahibati hafizakumullah taala keutamaan hari Ashura banyak di antaranya satu berpuasa pada hari Ashura adalah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Ini keutamaan hari Ashura. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an sanata qablahu. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah lalu. Maka tidak seyogianya seorang muslim meninggalkan puasa ini dan barang siapa yang meninggalkan puasa ini maka berarti dia sudah kehilangan e, keutamaan yang sangat besar karena kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa. Kullu bani Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka pada saat itu Allah Kita perlu amalan yang Bahkan sangat-sangat perlu Amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita Terutama dosa-dosa kecil Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebagian orang Yang terlalu Ini sedikit menyimpang Ada sebagian orang yang terlalu pede ya Dia tertipu dengan Keutamaan Tertipu dengan keutamaan akhirnya, selama hari-hari, selama setahun itu dia meremehkan perbuatan-perbuatan. Uh, meremehkan uh, dengan meninggalkan amalan-amalan wajib, kemudian meremehkan dengan melanggar larangan-larangan Allah. Karena dia anggap begini, kan puasa hari Ashura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. ya Maka pada saat itu, kalau kita tambah lagi dengan puasa hari Arafah, Berarti kan menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang, berarti masih bonus satu tahun yang telah lalu. Nah, ini orang terlalu e, pede dengan e, amal-amalnya. Jawabannya adalah mudah, bahwa kita belum tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin di media sosial ada melihat orang mengatakan seperti ini, bahwa jangan terlalu gusar amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tetapi kita ketika ditakdirkan untuk sujud saja kita bisa bersyukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya kebiasaan para salafus saleh dari nabi para sahabat para tabiin para tabiun tabiin mereka sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah jadi khawatir amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh ayat ditunjukkan oleh hadis ditunjukkan oleh kebiasaan para salafus saleh jadi jangan terlalu pede dengan amalan kita diterima atau diterima, ya. Karena tidak semua yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang bisa sujud salat, kemudian dia sujud, kemudian dia itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lain hal. Ya. Itu salah satu nikmat Allah betul. Kita harus bersyukur atasnya betul. Tetapi ketika kita beribadah harus naik uh, kualitas kita yaitu memikirkan apakah amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena itu itu yang ditunjuki oleh ayat Al-Qur'an seperti misalkan walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Ayat surat Al-Baqarah, ya, bukan? Ya surat Al-Muminun ayat 60, surat Al-Muminun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut bahwa mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata takut di sini memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, huwa alladhi yasir, wa yazni wa khamr wa wa Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka itu takut maksudnya adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum-minuman keras? dan dia takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya binta Abi Bakar tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq ya bint as siddiq walakin alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza tetapi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah, dan dia khawatir, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membuat kita tidak ujub dengan amal. ya. Ini Uh, saya koreksi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jangan terlalu gusar amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, bahwa sujud kita saja Kita harus bersyukur Satu sujud yang kita kerjakan kita harus bersyukur Ini uh, perkataan Kurang tepat Kenapa demikian? Karena ayat menunjukkan, hadis menunjukkan Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in Menunjukkan bahwasanya kita khawatir, harus khawatir amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amal ashad minkum ihtimaman minal amal." Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang artinya Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Saya ini doanya diterima ya enggak ya, sholatnya diterima enggak ya, sedekahnya itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Lebih utama daripada beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an? Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat disebutkan dalam surah Al Maidah ayat 27. Umar bin Khattab radhiyallahu juga mengatakan bahwasanya la uh, in kalau aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau satu sedekah sebesar biji sawi maka aku lebih sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena orang kalau diterima amalnya berarti dia bertakwa. Bertakwa tempatnya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan dari hari Ashura adalah Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan berpuasa pada hari Ashura dibandingkan puasa-puasa hari-hari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ma alaihi wasallam ala ghairihi illa yaw, Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan puasa tersebut dibandingkan hari-hari yang lain kecuali puasa hari ini yaitu hari Ashura yaitu hari Ashura nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9-nya. kenapa demikian? karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna hadzal tu'azzimuhu al-yahud wa al an Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa tanggal 10 Al-Muharram itu diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kan kita diajarkan untuk menyelisihi mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qabil atau tasya. Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Maka dianjurkan untuk berpuasa 9 dan 10. 10 karena hari Ashura-nya 9-nya untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Tanya. Saya ingin menyebutkan pada tahun ini 1442 Hijriah. Mari berhitung sama saya ya. Ini kalau seandainya hitungan di jam saya benar ya bahwa hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sekarang hari Rabu. Baik, besok hari Kamis. Tanggal 8 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sangat dianjurkan berpuasa disebabkan beberapa sebab. Satu, karena dia adalah salah satu hari dari hari-hari Muharram. Dua, karena berpuasa di hari Kamis dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana an amali wa ana Dan aku menginginkan ketika diangkat amalanku aku dalam keadaan berpuasa ini hari Kamis besok ya, tanggal 8 Al-Muharram. Hari Jumatnya tanggal 9 Al-Muharram. 1442 Hijriah. Ya. Dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena tadi menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Jika aku hidup tahun depan, sungguh aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram hari Jumat ya, hari Sabtu tanggal 10 Al-Muharram. Sangat-sangat sangat dianjurkan berpuasa. Kenapa? Karena hari Ashura yang menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Baik, hari Sabtu ya, tanggal 10. Kemudian hari Ahad, tanggal 11. Maka dianjurkan juga berpuasa. Kenapa? Karena dia satu hari dari hari-hari bulan Allah Al-Muharram. Baik. Dan juga sebagian ulama diantaranya Uh, Imam ibnu Qayyim al Jauziyah Rahimahullah Allah, dianjurkan berpuasa tanggal 11 Al-Muharram. Kenapa demikian? Karena sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Jangan-jangan penentuan awal bulan Allah Al-Muharram 1442 tadi uh, kurang tepat. Maka jangan-jangan hari asurannya adalah hari Ahad. ya Hari asurannya adalah hari Ahad. Jadi tanggal 11 dianjurkan untuk berpuasa. Karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Tanggal 12 hari Senin. Dianjurkan lagi untuk berpuasa. Karena hari Senin. Hari Seninnya. Dan karena dia adalah hari-hari dari bulan Allah. Al-Muharram. Dan hari Senin sama dengan hari Kamis. Dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu diangkat amalan kehadapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyukai ketika amalannya diangkat. Uh, Beliau dalam keadaan berpuasa. Itu hari Senin tanggal 12. Ta hari Selasa, Rabu, Kamis, 13, 14, 15 adalah hari-hari Ayyamul Bil, hari-hari uh, putih. Dianjurkan untuk berpuasa. Dan pahalanya siapa yang berpuasa pada hari-hari putih ini 13, 14, 15, maka jika dia berpuasa setiap bulannya, maka berarti dia berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi subhanallah sepekanan ini mulai besok ya sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ya, sepekanan ini mulai besok sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa dari mulai Kamis sampai Kamis depan. Kamis besok sampai Kamis minggu depannya lagi. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Itu saya tadi uh, mikir di jalan dari rumah ke studio, oh ternyata seperti itu. Ini faedah yang menarik dan unik. Mudah-mudahan yang menyampaikan bisa berpuasa, yang para pemirsa, para pendengar juga bisa melaksanakannya. Nah. Ahibati, ahidakumullah. Eh, perlu diingat di sini, termasuk kekeliruan adalah orang yang berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Allah Al-Muharram saja. Bahwasanya dia tidak berpuasa pada tanggal 10-nya, tidak. Ini keliru, ya tanggal 9 Al-Muharram itu kita berpuasa untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan tanggal 10, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, tanggal 10 kita berpuasa karena hari Ashura. Dan hari Ashura adalah hari yang agung. Ya. Kemudian itu keutamaan yang kedua dari hari Ashura. Keutamaan yang ketiga dari hari Ashura, hari Ashura adalah hari Ashura adalah hari yang agung karena Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, dan bala tentaranya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada fi al-Yahud siyaman yaum Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, Maha dal yawm di tasumuna. Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka kaum Yahudi mengatakan, Hada yawmun azim. Anjallahu fihi Musa wa qawmah Wa agraqa fir'auna wa qawmahu Fasamahu syukran lillah Ini adalah hari yang agung Allah telah menyelamatkan di dalam hari ini Nabi Musa dan pengikutnya Dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya Maka Nabi Musa alaihi salam Berpuasa ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasul SAW menanggapi perkataan kaum Yahudi ini? Nahnu ahaqqu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa sallallahu Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. إِنِّي بَرَأَيْخُوَايْنِ دَرَاحَمَةِيَ إِلَى الله سبحانه وتعالى Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian, karena kaum Yahudi telah merubah ajaran Nabi Musa." Kaum Yahudi telah mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Yahudi telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi Musa. Kaum Yahudi telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Musa. Makanya, beliau mengatakan, "Kami, kaum Muslimin, lebih berhak untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Musa." dibandingkan kalian. Karena kami agamanya masih lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah. Kemudian yang keempat, keutamaan keempat bahwa puasa hari Ashura awal syariat Islam itu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Sa'man Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamih, falamma khulida Ramadan turik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, asalnya wajib dia ini. Lalu ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka beliau tinggalkan puasa wajib hari Asyura. Nah, ini, ahibati, hafidzukumullahu taala. <coughs> Kemudian yang kelima, keutamaan puasa hari Ashura dan menunjukkan hari Ashuranya adalah utama bahwa puasa hari Ashura adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan karena dia terletak berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sedangkan berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Nah ini, ahibati Hafizahkumullah Ta'ala. Baik, saya akan menyebutkan beberapa faedah tentang hadis-hadis lemah dan palsu. Di antaranya, hadis yang disebutkan di dalam kitab Mustabi Ya'la, In, in sa'iman syahran ba'da Ramadan fasumil muharram. Jika engkau ingin berpuasa sebulan penuh setelah bulan Ramadhan, maka berpuasalah bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullahi fihi. Yaumun ala wa yatubu ala akharin. Artinya, karena sesungguhnya dia adalah bulan Allah. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya terdapat suatu hari. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni suatu kaum. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kaum yang lain. Ini hadis lemah. ya Ini hadis lemah. Ini para ikhwah. Kemudian ada hadis yang lain juga. Bahwa, Man soma arafah. Fa Uh, kana kafaratu sanatain wa man sama yawman minal muharram falahu bi yawmin thalathuna yawman wa oh, ini subhanallah ya perhatikan baik-baik barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka penghapus dua tahun dosa penghapus dua tahun dosa barang siapa yang berpuasa pada satu hari dari bulan Allah al-Muharram maka baginya mendapatkan pahala berpuasa 30 hari Allahu Akbar ini hadisnya ternyata palsu ya para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan beramal di dalam bulan Allah Al-Muharram selain puasa maka seluruhnya adalah palsu dan didustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala بهوان بركاتاني نوكل عليه امام صدق حسن خاندي دلام كتاب الموعظه الحسنه بما يخطب في شهور السنه بهوان امام نقيم بركاته الخير يفرغ في ليله الالحاق وليله الفطر وليله النصف من شعبه وليله عاشورا كبيكا يتودي ترون كان malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri, malam Nisfu Syaban dan malam Ashura. Ini adalah hadis palsu. Ya, ini adalah hadis hadis palsu. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan apa saja amalan-amalan yang belum ada contohnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada syariatnya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hari Asyura, yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pembacaan surat yang di dalamnya Terdapat cerita dan kisah Nabi Musa Alaihissalam pada sholat subuh. Yaitu hari Ashura-nya. Jadi misalkan tahun ini hari Ashura, hari Sabtu. Tanggal 10 Al-Muharram, hari Sabtu. Maka subuh harinya, memba imam pada sholat subuhnya membaca setelah Al-Fatihah, ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS. Maka, jika ini dianggap sunnah maka itu bukan sunnah. Tetapi kalau seandainya dia imam hanya sekedar ingin membacanya maka tidak mengapa. Imam kalau sekedar hanya ingin membacanya maka tidak mengapa. Ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang kedua amalan yang belum ada contohnya dan belum ada syariatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membuat sesolat yang baru disebut dengan solat Ashura membuat salat yang baru disebut dengan salat asyura dikerjakan antara zuhur dan asar empat rakaat di setiap rakaatnya membaca surat al-fatihah kemudian setelahnya membaca ayat kursi sebanyak 10 kali kemudian membaca al-ikhlas sebanyak 10 kali kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu nas, sebanyak 5 kali dan apabila sudah salam dari sholatnya beristighfar sebanyak 70 kali. Maka hadis ini adalah hadis yang palsu. ya Disebutkan di dalam kitab As-Sunal Wal-Mubtada'at. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Bidah. Ini hadis yang palsu. Jadi tidak boleh dikerjakan. Yang disebut dengan sholat Ashura. Ya, yang disebut dengan sholat Ashura. Al-Imam ash al rahimahullah mengatakan Al-Hadithu Mawdu'un wa rawatuhum Hadis ini adalah hadis yang palsu para perawinya orang-orang yang tidak dikenal. Lama dzakarahu al Jalal as-Suyuti fi al-lalil masnuah fala tahillu riwayatuhu fadlan 'anil amali bih. Qad dzakarathu fi risalati bidai' asyura faraji'hu in syi'ta. Artinya ketika Imam as-Suyuti al Jalal as-Suyuti rahimahullah menyebutkannya dalam kitab al-lalil masnuah maka tidak halal untuk diriwayatkannya karena di hadis palsu apalagi sampai mengamalkannya dan aku telah menyebutkannya di dalam sebuah tulisan ringan yang berjudul bidah asyura bidah bidah pada hari asyura maka silahkan membacanya jika engkau menghendakinya ini adalah amalan yang belum juga ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian juga doa khusus yang berkaitan dengan hari Ashura yang disebut dengan doa Uyaumi Ashura ini juga belum ada contohnya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada yang belum ada contohnya juga adalah bahwa doa awal tahun ini juga belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam doa awal tahun. Kemudian juga termasuk daripada amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah menghidupkan malam Ashura, ya menghidupkan malam Ashura dengan dalih man ahyalayat nama Allah misal ahli samawati sabak. yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam hari Ashura dengan ibadah maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit Eh, pada malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al Mauduat. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Asyud dalam kitabnya Al, -Al masnuah dan seterusnya. Kemudian juga amalan yang belum ada syariatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, yang terjadi ditamalkan oleh sebagian kaum muslimin adalah berkumpul di sisi pekuburan pada hari Ashura atau mengkhususkan safar pada hari Ashura ke kuburan, mengkhususkan e, bepergian jauh untuk berziarah kubur pada hari Ashura, ya ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kemudian ahibati, ahibatakumullahu taala termasuk daripada amalan bid'ah yang belum ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu terlalu berlebihan para khatib-khatib terlalu berlebihan meratap uh, meratapi dan sedih atas kematian Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terbunuh sebagai syahid di Karbala. Uh, ini ter, sikap terlalu berlebih-lebihan di atas mimbar me, me, terlalu meratapi terlalu sedih ya kalau sedih tidak mengapa tetapi terlalu sedih ya dan itu dilakukan setiap tahun di setiap Jumat pada hari Ashura setiap tahun setiap Jumat pada hari Ashura jadi kalau seandainya hari Ashura yang bertepatan dengan hari Jumat maka itu tambah sedih ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kemudian amalan bid'ah juga yang belum ada contohnya yang berkaitan dengan hari Ashura adalah Bid'ah ah sedih, bid'ah ah sedih pada hari Ashura dengan memakai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan kepada kesedihan, seperti memakai pakaian hitam, ya kemudian menegakkan bendera, ya kemudian setelah itu juga adalah uh, menangis-nangis, uh, memukul-mukul uh, dada, kemudian menglukai uh, tubuh robek-robek baju, berjalan di atas eh, apa namanya di atas eh, arang, di atas batu api, ya ini semua diharamkan kemudian me menutup pasar-pasar ya. kemudian juga berkumpul-kumpul untuk menangis bersama di masjid-masjid karena meratapi kematian Husein ya. kemudian me mengibarkan bendera bendera hitam atas kematian Hussein radhiyallahu anhu kemudian pada saat itu juga para perempuan tidak berdandan walaupun di dalam rumahnya kemudian tidak ada yang makan daging kemudian menyalakan api kemudian setelah itu berteriak-teriak menangis-nangis ya kemudian di jalan-jalan para laki-laki, para perempuan, anak-anak kecil mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, sampai dia menyakiti diri sendiri, ya menyakiti diri sendiri. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'a jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju, dan berteriak-teriak ala jahiliyah karena kematian seseorang. Ini tidak demikian. Seorang Muslim itu harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah bin Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah wal haliqah was syaqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan as-saliqah. Meraung-raung karena kesedihan. Meratap-ratapi karena kesedihan. Akhirnya teriak-teriak. Ya, wal haliqah. dan menggundur rambut karena kesedihan meratapi kematian. Wasyaqah merobek-robek baju karena meratapi kematian dalam hal ini adalah orang-orang yang meratapi kematian uh, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Terlalu berlebihan akan hal ini. Uh, kemudian, Ahibati, hafidzakumullahu taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm alqiyamah qiyamah wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratapi kematian terlalu berlebihan jika ia belum bertobat sebelum meninggalnya dia, dia akan diberdidikan pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirbal min qatiran baju kurung dari ter aspal yang panas itu wadirul min jarab dan penutup dari uh, besi yang penuh dengan penyakit kulit nah, ini termasuk daripada amalan-amalan yang diharamkan dalam agama Islam. Yaitu sebagian kaum melakukan ini, dan mereka menisbatkan amalan tersebut kepada uh, Islam, kemudian mengatakan, "Inilah bukti cinta kepada ahlul bait." Maka kita katakan, bukti cinta kepada ahlul bait tidak demikian, tidak dengan menyelisihi syariat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Ini amalan bid'ah, ya? anak dilukai sampai berdarah-darah, kemudian dia sendiri melukai dirinya sampai ada yang meninggal ini bukan dari Islam, bukan dari Islam, bukan dari Islam. Ya, saya menyampaikan ini nasihat, bukan mencela, bukan mencaci, karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwasanya itu keliru? Maka saya katakan, Allahumma balde, Allahumma fashad, balak tuh. Ya Allah, saya sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan, saksikan. Ya, bahwasanya amalan tersebut bukan dari Islam. Bahkan dia dosa besar, ya mencelakakan diri sendiri mencelakakan keluarga istri dan anak jadi jangan sampai saudara-saudara eh, kaum muslimin jangan sampai tertipu dengan kedok mencintai ahlul bait mencintai ahlul bait tidak seperti itu tidak dengan me menyelisihi syariat rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam nah kemudian ahibati Allah taala eh, di sini Selanjutnya ada bid'ah kebalikan dari itu, yaitu bid'ah terlalu gembira pada hari Ashura. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Khawarij, kaum Nasibi, karena mereka e, bergembira atas kematian Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Sara syaitan bisa babi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdisulin nasi bid'atain." syaitan disebabkan karena kematian Al hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat sesuatu yang baru dari di, uh, untuk manusia dua bid'ah. Ah. Syaitan membuat dua bid'ah ah. dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama bid'atul husni wa nauh yauma asyura. Yang artinya bid'ah ah terlalu sedih, terlalu berlebihan, terlalu meratapi pada hari Asyura. Wa ma fihi minal latami wal bukai wa insyadil marasi yang juga termasuk dalamnya memukul-mukul pipi menangis kemudian menyebutkan syair-syair yang menyedihkan wa mayyuf ila zalika min salaf dan masuk di dalamnya adalah akhirnya mencela para salafus salih. mencela Abu Bakar As Siddiq mencela Umar bin Khattab mencela Uthman bin Affan ya dan idhualu man la zamba lah min zaidunub hatta yasubu sabiqun awalun hatta bahkan memasukkan orang yang tidak punya dosa atas kejadian ini ya uh, bahkan sampai mencela memaki uh, para sahabat generasi pertama masuk dalam agama Islam ya wa akhbar minha dibacakan kabar-kabar kematian al-Husain bin Abi Talib radhiyallahu anhuma yang kebanyakannya adalah kabar-kabar dusta. Wa kana qasdu man sanna dzalika fa fitnah wal furqah bainal ummah. Dan tujuan maksud barang siapa yang menegakkan akan hal itu adalah membuka pintu-pintu kegentingan ke perpecahan di antara umat Islam. Fa inna hadza laisa wajiban wala mustahabban biittifaqil muslimin. Maka amalan ini terlalu sedih meratapi kematian uh, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat uh, hari Ashura adalah bukan wajib apalagi sampai mu, uh, bukan dianjurkan apalagi sampai wajib dengan kesepakatan kaum muslimin bal ihdatsul jazaa' wan niyaha lil masaibi al qaid al qadima min a'dhami ma harramahullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bahkan menghidupkan yang baru eh, uh, rasa sedih, meratapi untuk musibah-musibah yang telah lalu, ini termasuk daripada hal yang sangat besar diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kemudian beliau mengatakan, ya, yeah, kalau seandainya itu boleh meratapi kematian seseorang, boleh, maka niscaya yang paling berhak untuk diratapi sejadi-jadinya adalah kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelumnya kematian Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang lebih utama dibandingkan Al hussein Dan sebelumnya lagi lebih utama daripada mereka berdua adalah Ali bin Abi Thalib bapaknya radhiyallahu anhu. Ya, kenapa tidak diratapi sebagaimana meratapi Al hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Yang lebih utama dari tiga orang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jadi termasuk daripada bid'ah pada hari Ashura adalah memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan uh, kesenangan. Dan ini adalah bid'ahnya kaum khawarij, ya kaum nasibi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalkan mereka Uh, ber apa celak tanda gembira disebutkan manik lam mereka berdalil dengan hadis-hadis palsu siapa yang bercelak berdandan pada hari Ashura maka dia tidak akan sakit mata pada hari itu ya. ini para Eko. kemudian dianjurkan untuk mandi kemudian dianjurkan untuk uh, memakai uh, menyemir rambut ya kemudian dianjurkan untuk membuat makanan ya bahwa disebutkan dalam hadis yang sangat lemah sekali annahu man wasa'a ahli yaum asyura wasa'a sa barang siapa yang me apa, membuat makanan pada hari Ashura untuk keluarganya maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezekinya selama setahunan penuh ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya juga e, bubur Asyura yang dibuat kadang-kadang. Nah, ini harus diteliti ada apa dengan bubur Asyura? Kenapa kemudian dikhususkan untuk membuat bubur. Ustaz itu kan bagus untuk memberikan uh, bubur tersebut kepada anak yatim, mengasihi anak yatim kan termasuk syariat Islam. Tidak diragukan mengasihi anak yatim termasuk syariat Islam. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkannya pada hari Ashura dan menganggap dia adalah sunnah Rasul dan menganggap dia adalah baik berharap pahala darinya maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil atasnya ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah cukup itu kita uh, sampaikan tentang ada apa di balik hari Ashura Allah alam shallallahu alaihi wasallam Muhammad rabbil alamin nah silakan Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah senantiasa menimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita Selanjutnya kami berikan kesempatan silahkan di layanan telepon. Silahkan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mbak Allah di Karawaci, Silahkan pertanyaannya. Nah, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Katanya kalau puasa asura ini boleh. Kalau enggak tanggal 9, tanggal 10. Kalau enggak 10, 11. Kalau kata katanya kalau puasa sunnah itu nggak boleh dimulai dari hari Jumat, Pak Jadi, bagaimana pengertiannya Pak Ustadz Gitu Pak penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Bismillah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa man pertanyaan yang diajukan yang saya pahami adalah bahwa puasa hari Ashura itu berat Ya, kemudian kenapa berpuasa pada hari Ashura? Maka jawabannya tidak dia disyariatkan dalam agama Islam. Maka pada saat itu dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan bagaimana kaitannya dengan berpuasa pada pada hari Jumat? Maka jawabannya eh, tidak boleh berpuasa pada hari Jumat secara sendirian kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Ya, kecuali berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi ketika hari Jumat kan tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram 1442 Hijriah. Maka pada saat itu kita berpuasa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis karena hari Kamisnya kemudian atau berpuasa setelahnya karena hari Anshurahnya. nya Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan penjelasan yang bermanfaat bagi yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini serta menyimak. Silahkan, telepon yang kedua masih berkaitan dengan pembahasan kita. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan siapa ini di mana? Di Kalimantan Selatan. Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya agar lebih jelas bisa kita simak suara bapak pertanyaannya. Ya, ya. ya dengan bapak di, Zahman, di Kalimantan Selatan. Iya, pertanyaannya? Uh, kan di dalam keberadaan masyarakat kami, khususnya di Kalimantan ini Pak, ada kepercayaan kalau hari asura itu mm -hmm. sangat bagus untuk memperbanyak belanja membeli apa memberi istri atau belanja gitu kan jadi ya, saya, saya mau tanya apakah itu ada dirinya atau tidak Pak ya. baik, cukup? iya cukup Pak terima kasih Pak atas pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. E, maka jawabannya adalah e, begini. Kita harus dudukan amaliyah yang memang dasarnya dianjurkan. Seperti misalkan memberikan nafkah kepada istri anak-anak itu dianjurkan. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dianjurkan. Bahkan bagi laki-laki suami itu adalah kewajiban bahkan nafkah yang paling bagus kepada istri dan anak-anak dibandingkan menafkahi orang berjihad dibandingkan menafkahi orang miskin dan semisalnya itu secara dasar hukum seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda dinarun amfaktahu fi sabilillah" و دينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهله أعظمها أجرًا الذي أنفقته على ahli satu dinar yang engkau sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah satu dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan se seorang budak satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada uh, istrimu yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ, berjihad di jalan Allah kalah. Memerdekakan budak kalah. Mem me bersedekah kepada orang miskin kalah dengan bersedekah kepada istri. Maka asal hukumnya memang lebih utama untuk bersedekah, menafkahkan, menginfakkan E, harta kita kepada istri kita dan anak-anak kita karena mereka adalah di bawah tanggung jawab kita waalal maulu didzquhunna wa yang artinya kewajiban bagi seorang ayah suami adalah memberikan rezeki kepada istri dan juga e, pakaian kepada istri itu kewajiban ya nah tetapi ketika ada pengkhususan di hari asyura pada bulan Allah al-Muharram ini memerlukan dalil dan itu belum ada dalil. Dan dikhawatirkan tadi, itu kebiasaan terdahulu kaum khawarij. Kaum yang senang dengan kematian al Husain bin Ali bin Abi Talib. Dikhawatirkan, saya tidak menuduh, tapi dikhawatirkan. ya Karena itu kebiasaan kaum-kaum khawarij dahulu, mereka senang. Dengan hari Ashura, bersenang-senang. Berbeda dengan kaum Syarafidah. Yang mereka bersedih dengan kaum dengan hari Ashura atas kematian Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Maka saya sarankan kapan pun mau Muharram, mau Ashura, mau bukan Ashura, mau bukan Muharram, kita lebih mengedepankan berinfak kepada istri kita, keluarga kita karena itu lebih utama dibandingkan berinfak kepada orang di luar dari keluarga kita. Wallahu a'lam. Nah. Nah Ustaz Barakallahu Fikum Jazakallahu Khairan Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban manfaat Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat Dari hamba Allah di Depok yang bertanya Assalamualaikum Ustadz Saya pernah mendengar dari salah satu Ustadz di siaran roja bahwasanya berpuasa di tanggal 11 Muharram Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut mohon penjelasannya terima kasih silakan Ustaz alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uh, ada hadis yang diriwayatkan uh, di dalam kitab uh, Zadul Ma'ad kemudian juga dalam kitab uh, Al-Mansur kemudian juga dalam kitab uh, Ibnu Khuzaimah Sahih Ibnu Khuzaimah Sumu yauma anshura wa khalifu fihi alyahud sumu wa ba'dahu. Berpuasalah pada hari Ashura dan selisihilah di dalamnya kaum Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia lemah dia lemah. Kenapa? Karena berselisihan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah shallallahu uh, alaihi wasallam diingatkan oleh para sahabatnya bahwa puasa hari Asyura ia untuk al Yahud wa Nasara hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, maka niscaya aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9. Jadi, disebabkan hadis inilah akhirnya hadis yang kita sebutkan tadi, berpuasalah sebelum hari Ashura, atau sehari setelah hari Ashura, ini adalah hadis yang lemah. Tapi, memang tidak ada dalil berpuasa tanggal 11 Al-Muharram. Tidak ada dalil. Saya sebutkan tadi hanya menukilkan perkataan para ulama bahwasanya e, sebagai sikap kehati-hatian karena mungkin saja penentuan awal dari e, bulan Allah Al-Muharram keliru akhirnya kalau seseorang mencukupkan hanya satu pilihan maka akhirnya mungkin dia tidak tepat pada hari itu hari Ashura. Makanya sebagai sikap kehati-hatian dia berpuasa pada tanggal 11 Al-Muharram. Jadi ya, itu saja. Nah, Adapun dalil memang tidak ada dalil sebagai sikap, sikap kehati-hatian saja. Dan itu disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya memang tidak ada, betul dalilnya tidak ada. Nah, tapi kalau ditanya kenapa dikerjakan, maka satu karena dia dianjurkan untuk berpuasa di bulan Allah Al-Muharram dan 11 Al-Muharram adalah karena hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram yang kedua sebagai sikap kehati-hatian. Begitu jawabannya. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan terima kasih para ustaz yang telah memberikan jawaban dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. ...Assalamualaikum ustaz. Ustadz apakah jika kita bisanya berpuasa di tanggal 10 saja? Hukumnya makruh, mohon diberikan jawaban saat silahkan. Bismillah, alhamdulillah, Maka jawabannya tidak, tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan haram, apalagi. Maka jawabannya boleh. Orang berpuasa tanggal 10 Al-Muharram saja, yaitu hari kalau tahun ini berarti hari e, berapa itu hari Sabtu, ya hari Sabtu. Nah e, sekarang Simbol pertanyaan, bolehkah untuk berpuasa pada hari Sabtu saja? Ya, pada hari Sabtu saja. Maka ahibati habidzakumullah itu kan kalau tanggal 10 Al-Muharram berarti hari Sabtu depan ini ya, 1442 Hijriah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum berpuasa hari Sabtu saja. Uh, sebagian ulama mengatakan makruh berpuasa pada hari Sabtu tersendiri satu saja, Sabtu saja. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا يوم السبت إلا في مفترض الله عليكم فإن sejarah syajarah Duhu artinya janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian kalau kalian tidak mendapati kecuali liha artinya uh, apa uh, kulit anggur ataupun batang pohon maka hendaklah kalian memakannya hendaklah kalian memakannya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan uh, Imam Tirmidzi mengatakan, "Wa ma'na karahatihi fi hadza an yukhassar rajul sabbi siyam, yahud tu'azzimuhu yawma Yang artinya dan makna dibenci adalah seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu dengan dengan puasa karena kaum Yahudi mengagungkan puasa hari Sabtu, ya, mengagungkan puasa hari Sabtu. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, tetapi ada hadis tentang hari Jumat yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yawmal Jumat ah illa yawman qablahu aw ba'dahu." Jangan sekali-kali kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis atau sehari setelahnya yaitu hari Jumat. Nah ini menunjukkan bahwasanya berpuasa pada hari Sabtu apabila tidak bersendirian maka tidak mengapa. Ya berpuasa pada hari Sabtu menunjukkan bahwa berpuasa pada hari eh, eh, tidak berpuasa pada hari sendirian, maka tidak mengapa Atau berpuasa yang memang kebiasaan manusia tersebut berpuasa Seperti misalkan puasa dia um, 13, 14, 15 Kebetulan 13, 14, 15 itu hari Sabtu Ini tidak mengapa Atau puasa hari Arafah Ini tidak mengapa Kalau seandainya kebetulan hari Arafah itu hari Sabtu Atau puasa hari Ashura Seperti tahun ini maka kalau seandainya dia ada keutamaan tidak mengapa. Dan ini dikatakan oleh uh, siapa? oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan wa in sama ma'ahu ghairuhu lam yukrah li hadis Abi Hurairah wa Juwairiyah. Wa in wafaqa sawmahu sauman li insani lam yukrah. Kalau seandainya berpuasa pada hari Sabtu dan dia berpuasa bersama hari lainnya maka tidak dimakruhkan berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi dan juga berdasarkan hadis Juwairiyah radhiyallahu dan kalau seandainya bertepatan dengan kebiasaan seorang manusia berpuasa mungkin karena puasanya eh, hari Arafah, puasa hari Ashura Atau 13, 14, 14 15 Maka ini juga tidak dimakruhkan Seperti biasakan juga puasa hari Puasa Daud ya Puasa Daud kan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu bertepatan dengan hari Sabtu, ya. Maka pada saat itu kalau seandainya dia pas berpuasa pada hari Sabtu dan itu puasa Daud, maka tidak dimakruhkan. Nah, ini. Jadi asal hukumnya berpuasa pada hari Sabtu makruh kalau cuma sendirian dan tidak bukan pada kebiasaan seorang manusia berpuasa atau bukan hari-hari penting dalam berpuasa atau bukan karena puasa-puasa sunnah demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Barakallahu Jazakallahu Dan pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari saudara kita Cecep di Cimahi, Jawa Barat yang bertanya, Ustadz mau bertanya tentang bubur asyura Kalau kita niatnya membuat hanya untuk sedekah lalu dibagikan sama tetangga, apakah masih tidak boleh Ustadz? Silahkan. Buat selain hari asyura Ya, buat selain hari Ashura. Karena bagaimanapun akan ada semacam perasaan. ya Ini memerlukan dalil. Berbuat baik kepada tetangga, memberikan makanan itu dianjurkan. Secara umum dalam agama Islam. Tetapi mengkhususkannya hari Ashura ini memerlukan dalil. Dan itu sekali lagi kebiasaan kaum khawarij loh. Yang mencela para ahlul bait tidak diperbolehkan. Maka saya katakan silahkan buat selain hari Ashura dan tidak ada keanggapan atau tidak ada keyakinan bahwasanya itu pembuatan bubur tersebut adalah pembuatan bubur tersendiri mempunyai keutamaan tersendiri karena itu memerlukan dalil dan belum ada dalil. Kita biasakan hidup kita sesuai dengan dari dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jazakallahu khairan dan nampaknya pertanyaan dari Saudara kita di Cimahi tadi telah menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa wa sebagai penutup, maka saya ingatkan sekali lagi bahwasanya amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram yang suci ini adalah memperbanyak puasa. Maka silahkan memperbanyak puasa, entah itu berurutan, entah itu kebanyakan hari, yang penting jangan disempurnakan. Karena yang disempurnakan berpuasa selama sebulan penuh hanya bulan Allah, bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Kemudian juga sangat-sangat sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura karena kita sebagai seorang manusia sangat banyak dosa-dosa terutama dosa kecil, maka dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura dan juga pada tanggal 9-nya yaitu pada tahun ini tanggal hari Jumat depan kemudian hari Sabtu. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadallah ilaaha illanastaghfiruka ilaha wa tub wa sallallahu Muhammad wa alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته